أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya, dan kami telah mewahyukan pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman, dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Daud. Dan kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya. Kepada masing-masing telah kami beri petunjuk. Dan sebelum itu, kami telah memberi petunjuk kepada Nuh dan kepada sebagian dari keturunannya, Ibrahim, yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya. Ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Dan ingatlah akan hamba kami, Ayub, ketika dia menyeru Tuhannya. Sesungguhnya aku diganggu setan dengan penderitaan dan bencana. Allah berfirman, hentakkanlah kakimu. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya. Dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang berpikiran sehat. Dan ambillah seikat rumput dengan tanganmu, lalu pukullah dengan itu. Dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia, Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sungguh, dia sangat taat kepada Allah.